lupa subscribe dulu ya. Assalamualaikum, kali ini saya berada di kota Yogyakarta dan akhirnya bisa menginap di sini. Yeay, Hotel Pulang ke Utara. Hotel Pulang ke Utara berada di Jalan Kaliurang, kilometer 5,5 nomor 72, Manggung, Sleman, Regensi, Yogyakarta. Sebelum pintu masuk hotel, kita disambut dengan tempat ngopi yang sudah dikenal khalayak itu, yakni Starbucks. Untuk lobi dan tempat check-in, memiliki ruang sendiri-sendiri. Di sini kita disambut dengan lukisan-lukisan. Mungkin lukisan-lukisan ini memiliki cerita masing-masing bagi pelukisnya. Yang jelas, saya tidak paham dengan hal itu. Foto-foto beserta benda etnik tertata dengan rapi. Menurut saya, untuk lobi cukup luas juga, dan kursinya macam-macam jenisnya. Buat yang suka baca-baca sambil menunggu room ready, di sini juga tersedia buku-buku bacaan. Untuk menuju kamar hotel nanti, kita lewatnya lewat samping ini ya. Setelah puas mengelilingi lobi, saatnya kita check-in. Sambil menunggu kamar ready, rebahan dulu ah. Saatnya kita masuk ke kamar hotel, kita dapat kamar di lantai 6. Akhirnya ketemu juga kamarnya. Yuk kita masuk. Mungkin saya katrok ya, ini baru pertama kali nemu kunci hotel yang modelnya kayak gini. Ada angka-angka juga. Untuk kamar cukup nyaman, karena memang Hotel Pulang ke Utara ini didesain semi-semi apartemen gitu. Ada kursi, dan kursi panjangnya juga lumayan bisa difungsikan sebagai tambahan bed. Ada meja rias dengan kaca yang besar, bed, serta sofa. Dapat laundry bag juga, kali aja kita mau laundry di hotel. Untuk kamar mandi, amenitiesnya cukup lengkap. Ada sanitary bag, cotton bud, shower cup, pasta gigi, dan sikat gigi. Serta ada dua gelas untuk kumur-kumur pas kita gosok gigi. Sabun, wastafel, serta tisu toilet, handuk dua. Untuk air dingin dan air hangatnya cukup kenceng dan stabil. Ada minibar dengan berbagai macam harganya.
kalau kita ambil di dalam kulkas ini berbayar semuanya. Ini wastafel untuk cuci piring. Air kerannya juga cukup banter lah. Ada kitchen mini, mini kitchen. Dapat cemilan-cemilan. Yang ini tidak berbayar ya, gratis. Ini ciri khas dari Hotel Pulang ke Utara, ada timbangan jadul, lemari kecil serta kotak brankas. Sandal jepit, sandalnya beda dari hotel-hotel biasanya. Ini ada tempat untuk menaruh tas, ada hiasan lukisan juga. Di meja juga terdapat banyak buku-buku bacaan. Kali aja kita ngelamun-ngelamun sambil membaca. Lampu pijar, remote TV serta remote AC. Ini tempat tas, TV. Kebetulan kita dapat kamar yang bisa melihat dua sisi, yakni sisi depan dan sisi samping. Untuk bantal kita dapat 4. Ada lampu pijar juga untuk tidur. Di sini meja dan sofa. Ini penampakan dari deluxe roomnya Hotel Pulang ke Utara Yogyakarta. Saatnya kita makan sore, kini sudah lapar juga karena tadi habis jalan-jalan di sekitaran Malioboro. Nanti akan saya videokan sendiri jalan-jalannya itu. Ini kita beli nasi kebuli yang berada di depan hotel persis. Makan-makan, makannya kembulan. Ini kita belinya patungan ya, jadi biar irit. Sekarang saatnya kita jalan-jalan di lantai yang paling atas sendiri. Untuk lantai atas sendiri, yakni lantai 18, ada cafe speakeasy, sky pool, dan gym. Yuk kita naik. Di sini kita bisa melihat dari ketinggian indahnya kota Yogyakarta. Subhanallah banget. Ahai. Ini kita disambut dengan gazebo yang super-super nyaman di lantai 18. Untuk breakfast, tempatnya di sini juga ya. Ini tempat santai-santai di rooftop, atau kalau kita mau breakfastnya bisa di sini juga. Cafe speakeasy juga ada di belakang itu, jadi kita bisa pesan-pesan kopi atau cemilan ringan di sini, serta kolam renang yang cukup indah kalau kita lihat. Berenang sambil melihat kota Yogyakarta. Pusing. Saya renang soalnya enggak mau males mentar. Selamat pagi kota Yogyakarta. Pagi ini kita akan nge-review makanan breakfast dari Hotel Pulang ke Utara ini ya. Untuk breakfast Hotel Pulang ke Utara ini bentuknya ala carte.
Nanti kita akan ambil makanannya dan dibawa ke kamar hotel saja. Ini suasana Cafe Speakeasy. Di sini kita ngambil menu breakfastnya. Ini pilihan menu yang bisa kita ambil. Saya di sini ambil nasi goreng dan nasi kuning. Kurang afdol kalau kita menunggu tidak ngevideo dulu. Wih, pepaya dan semangkanya cukup seger-seger. Sebenarnya untuk breakfast kita bisa makan di tempat ini, cuman kita milih untuk dibawa ke kamar saja. Infus water, teh, serta air putih bisa ambil sepuasnya. Akhirnya selesai juga saatnya kita balik ke kamar. Ini view Gunung Merapi, tapi berhubung ada kabut jadi tidak kelihatan. Tara, ini penampakan nasi goreng dan nasi kuningnya Hotel Pulang ke Utara Yogyakarta. Ya dia tidak ada suara nih. Ini selaku. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-videoku selanjutnya. Tetap jaga sehat, biar tetap bisa jalan-jalan. Terima kasih.